Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas seputar aplikasi dari Pinterest ya. Jadi di sini kita akan bahas cara simpan foto untuk di aplikasi dari Pinterest. Nah, di sini untuk aplikasi dari Pinterestnya sendiri teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Jadi untuk aplikasi dari Pinterest juga bisa kita share link untuk channel YouTube kita, ataupun ketika kita memiliki sebuah website kita bisa nambah traffic untuk di aplikasi dari Pinterest ini. Nah, jadi teman-teman tinggal dapatkan saja untuk aplikasi dari Pinterestnya di Play Store ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin simpan fotonya, di sini kita langsung saja masuk di dalam aplikasi dari Pinterest. Kemudian untuk cara simpan foto yang kita ingin simpan ya, untuk ketika kita membuka aplikasi dari Pinterest ini. Oke, misalkan di sini kita contohkan di posisi yang ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara menyimpan foto di Pinterest tinggal kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Kemudian di sini tinggal kita klik saja di bagian unduh gambar seperti ini. Dan oke, setelah kita pilih di bagian unduh gambar, kemudian kita cek di dalam foto kita. Dan di sini untuk fotonya sudah langsung tersimpan teman-teman ya, dan di sini di posisi ini ya. Oke, kemudian coba kita cek sekali lagi teman-teman ya. Jadi kita akan simpan foto lagi. Nah, di sini kita akan pilih yang ini teman-teman ya. Oke, jadi caranya tinggal kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih saja di bagian unduh gambar. Dan di sini kita langsung cek saja di bagian kamera kita, dan di sini sudah masuk teman-teman ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara simpan foto di aplikasi dari Pinterest ini. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.